Halo, selamat sore teman-teman. Sore ini saya mau unboxing door lock buat pintunya Xenia Avanza nih. Ini saya cari toko offline susah, nggak terlalu banyak yang nyetok, jadi saya beli online aja. Di samping itu juga harganya selisihnya beda jauh teman-teman. Jauh lebih murah di online shop. Kemarin saya telepon-telepon toko spare part, jarang ada yang nyetok. Jadi kesulitan. Ini saya beli di Tokopedia. Ekspedisinya pakai baru nih, antar aja 3 hari. Pengiriman dari Jakarta. Susah nih ya. Ini nih jus. Jazz. Nah. Tinggal satunya nih. Jus sombrong. Nah ini. Lus srup srup terlock ini terlock LH pintu depan kiri Thailand, spare part Thailand teman-teman. Ini murah, saya dapat 68 68 ongkirnya 18 sudah sampai rumah teman-teman. Coba kita buka ya. Lexus. Door lock. Nah, gini teman-teman. Kemarin yang nggak mau kunci nih, yang mana nih? Nah ini nih door locknya. Besok kita pasang door lock pintu sebelah kiri depan. Xenia Avanza dari 2012 ke atas yang all new. Kalau yang lama ini nggak cocok. Yang model all new teman-teman. Ini kemarin saya sempat cari toko offline, jarang ada yang stok. Lexus. Toyota. Toyota Park. Sama aja ini Thailand. Door lock. Door locknya ini. Ganti yang ini nih. Part standarnya Toyota. Jadi gini teman-teman, bagi teman-teman yang lagi cari partnya Toyota Avanza atau Xenia, kalau susah beli di toko offline yang biasanya, karena jarang ada yang stok, karena jarang rusak pintu ini. Kebetulan pintuku yang sebelah kiri sudah aus, jadi
ganti aja lah, ganti yang sepatnya yang dari Thailand karena juga lebih praktis kalau beli toko offline harus keliling-keliling, mending kita belanja di online shop semuanya ada. Mungkin dari Jakarta ke Mojokerto sekitar 3 hari dari pemesanan sudah sampai. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang lagi cari part door lock pintu depan kiri Avanza Xenia, nanti saya cantumin deskripsi tokonya teman-teman, biar teman-teman juga nggak kesulitan carinya. Jadi door locknya seperti ini, door lock pintu. Baik teman-teman, semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman yang lagi cari part yang kebetulan tidak ada di toko offline. Jadi kalian bisa searching Google, pasti nanti muncul Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau Lazada. Tapi kalau untuk spare part itu spesialnya di Tokopedia sama Bukalapak, pasti lengkap, pasti ada. Yang penting nama partnya harus lengkap, pasti muncul nanti. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Selamat sore, jaga kesehatan, jaga jarak, karena wabah ini belum selesai, malah tambah berlebihan teman-teman. Okay, see you. Bye-bye.